apa bila you dengar this kind of figure, how do you feel? Sedih lah. Pasal sini Singapore so far food abundance, semua orang senang cari makan. Overseas kan susah nak cari makan, yang tempat negeri yang susah-susah, third world all this thing. Tentang bagaimana makanan-makanan tu semua sepatutnya tak menjadi pembaziran langsung. Apa agaknya akak sendiri lakukan di rumah untuk kurangkan pembaziran macam ni? Saya selalu pastikan anak-anak saya akan makan malam yang saya masak lah. Jadi saya tak suka macam masak lebih untuk besok gitu. Nanti kadang-kadang dia rasa macam tak sedap. Pertama, nafsu makan kita nak kawal. Kita nampak memang gairah. Dan kita tengah lapar ni kan dalam puasa. Masak ni memang dalam puasa. Kita nampak sesuatu, kita gairah nak beli. Tapi kita fikir, adakah makanan tu akan kita makan atau tidak? Simple meal lah. Macam buka puasa, satu beli. Kan kalau beli kuih-kuih kan, macam-macam yang lain ni, dua dah ni semua. Beli tak habis ke, you know, terbuang kan sayang. Bila you terbuang makanan tu, apa you rasa? Sebesarlah, rasa macam sepatutnya kita tak boleh tamak. Stop. Food. Take only what you need.